Mak, naiklah Ivan. Ivan naik sayang anak bunda. Naik sayang. Ivan sayang anak-anak bunda. Bunda sayang. Ivan sayang mama. Nyampe. Belum nyampe-nyampe di pesawat aja kau ya. Kau gak usah pakai-pakai ngeliat dulu itu di pesawat sayang. Nanti ada apa-apa dengan pesawatnya. Kalau pesawat mahal, itu ada wifi kampung. Oh iya. Oh iya, oh iya. Makanya konek pesawat itu duduknya di depan, jadi jadi bagasi. Dari kemarin kok pesawatnya itu nggak nyampe-nyampe? Dari mana sekarang? Ini udah di Jakarta. Udah di Jakarta? Aku kepanasan, bunda. Aku nggak bisa hidup panas gini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pulanglah ke sana lagi. Ma, aku nggak bisa tidur loh di pesawat. Itu di Jakarta tadi. Apa di pesawat? Di Jakarta. Allahu Akbar, sampai naik nada orang. Tapi kok di modelnya kayak di pesawat, di atas pesawat? Udah, panas. Pesawat. Panas. Pesawat. Panas. Di Singapura. Panas. Enaklah panas-panas, nggak kedinginan. Nih. Enak panas, oh iya dalam mobil. Enaklah panas sayang. Enaklah panas. Ma. Hah? Dapat salam tuh dari Karen Delano. Ma tahu Karen Delano? Nggak tahu siapa dia, Neng. Ya memang dia artis baru. Oh, salam kembali. Ma. Hah? Apa mak mau netek? Emak, tapi gak jauh. Entah apa, mau ngomong apa. Eh, kamera lo jauhin dong. Gua gak masa gue ngeliat tete lo doang. Masa gue ngeliat tete nenek-nenek, mau ngapain? Kurang ajar mulu anjing ini ya, binatang kau. Ma, itu bikin masak daging sampai banyak banget buat siapa sih? Untuk bunda, untuk berapa hari ini. Ntar taruh freezer. Iya, rendangnya taruh di, nanti kan mau dibuat rendang. Emang enak mama masak rendang. Kan benar pakai bumbu Minang, udah pakai bumbu Minangkabau. Dapat dari dikasih sama ini sama orang sama anak-anak bunda yang ke McDonald. Ini aku oh, ya? Kemarin soalnya bunda lagi belanja tuh di toko Indonesia. Bunda lagi megang-megang bumbu Minangkabau. Terus yang produksi Minangkabau itu bilang katanya gini, ini kasih buat bunda Korla ya, soalnya produknya jadi banyak yang beli. Itu dari dagingnya ngutang apa beli? Ngutang dari mana? Dikasih dari Indonesia, bodoh. Binatang, ya Allah, ya. Anaknya udah sepinter ini aja masih dikatain bodoh. Jadi ceritanya, kata teman bunda itu, ini kan teman bunda kemarin dia ke Padang. Mm-hmm. Terus dapatlah, dikasihlah dia. Ada kok komennya? Pakai susu atau pakai santan, Mak, bikin rendangnya? Nanti Bunda baca dulu apa ini apa namanya? Ya Allah, kalau masih belajar mah kagak jadi kali. Kan belum ketahuan, harus dibaca dulu ini dibaca dulu. Ini emang kalau santan mah ada santan. Ini dia bumbu Minangkabau. Makanya bunda emang kalau santan ada. Kau diam aja dulu, kau diam. Aku mau baca dulu, ya. Aku mau baca. Kau diam di situ. Jangan bergerak, ya. Diam kau, jangan bergerak. Bunda mau baca dulu. Apa yang dibilang dia? Hah? Apa yang dibilang bumbu ini? Berarti kau, diam kau di situ. Jangan bergerak. Bunda mau baca dulu, ya. Apa yang dibilang? Kedip boleh nggak, Kedip? Hah? Kedip boleh. Emang kau bisa berkedip? Mak, lo akhirnya ganti baju, Mak. Hah? Akhirnya ganti baju. Tadi Bunda mau masak-masak soalnya nih. Sekarang Bunda mau baca dulu ya. Cara masaknya kayak mana? Gak nampak mata. Pakai kacamata. Lu kan buta. Emang lu ngeliat. Diam dulu. So muda deh nenek-nenek ini. Diam dulu setan. Mau baca dulu, Bunda. Bumbu rendang terbuat dari bahan santan. Dan rempah asli dari pasar tradisional. Payakumbu. Cara masaknya gimana? Cara
menyiapkan, siapkan 500 ribu gram daging. Itu mah gak usah disebut. 150 ribu gram lo mau kasih makan senegara, bodoh. Oh, sesuai 150 gram, picak. Mana cara masaknya? Cara masaknya nggak ada di sini disebut. Bawah, di bawah. Cara memasak. Komposisi santan, cabai, bawang merah. Bukan, itu komposisi bahan. Kuas, jahe, gula merah, garam, serai, daun, kunyit, daun. Itu komposisi itu apa maksudnya? Itu campur-campurannya apa aja, itu nggak perlu bawahnya lagi. Garuk-garuk lagi. Sateng, koko semil. Cara penyajian, rebus rendang bisa langsung dimakan dengan roti, nasi atau... Oh, itu bukan bumbu rendang. Coba mak buka, itu rendangnya udah jadi, bodoh. Oh iya. Oh, buka. Enggak, ini... Setan, itu tinggal masukin ke microwave. Enggak, ini bumbu rendang. Enggak ada rendangnya, bumbu doang ini. Kok jangan sok ngajarin bunda, Dajjal. Kok tengok ini? Itu rendang jadi, Nok. Dagingnya, mana dagingnya? Orang gak ada dagingnya. Ya lo buka, coba buka, lo buka. Ini dipegang-pegang aja gak ada daging. Ini bumbunya, bumbu. Tapi cara masaknya, ini mungkin cara masaknya begitu tuh. Dipakein santan gitu, ngerti gak? Ya mungkin itu bumbunya ditumis dulu. Bumbunya tumis. Kok dia gak ngasih tahu cara masaknya ya, bodoh ini. Coba, tuang satu bungkus. Ah, ini dia. Tuang satu bungkus 250 gram bumbu rendang. Iya, terus wadah. Tambahkan kaldu rebusan 50 ml. 125 ml minyak goreng. Masak sampai mendidih dengan api sedang. Setelah mendidih, masukkan bahan yang sudah direbus. Masak dengan api kecil. Oh, Ma, gini dengerin. Minyak panas. Itu bumbunya ditumis. Abis bumbunya tumis, masukin air. Air mendidih masukin. Nah, digodok tuh. Deng. Nanti kalau udah setengah mateng, masukin santan. Nah, itunya minyak, apinya kecil aja. Karena itu harus diaduk terus. Enggak, katanya lain. Nih, kata dia nih. Ayam atau ikan tanpa tulang potong sesuai selera. Ya sesuai selera lah, masa selera orang lain. Rebus dalam 15 rebus dalam 1,5 liter air. Enggak usah pakai koma, gue tahu cara ngerebusnya. Tuang satu bungkus 20. Ini ribet nih ngasih nerangkannya nih. Ah, bumbu rendang pada wajan. Tambahkan kaldu rebusan. Nah, oh, berarti dagingnya direbus dulu dong. Direbus dulu dagingnya, bener anak gue. Anak dagingnya gue. Direbus dulu. Bener, nanti dagingnya nanti anak gue yang baksonya enak, yang bikin legit ya. Direbus dulu. Nah. Kita rebus dulu ya. Enggak ada sendal nih. Halo? Halo? Apakah Tuhan menciptakan sendal lewat manusia? Siapa? Halo? Siapa? Pegawai istana, udah pada keluar semua. Ada Mbak Tia ya? Ma, mau lihat rumah Eka nggak? Hah? Mas siapa? Nih, ntar kalau Ma kesini, Ma tinggal di sini. Iya. Bunda sampai di Jakarta, langsung nginap di rumah. Bunda nginap hotel dulu ya. Gak ada nginap-nginap hotel. Lu kayak pelacur nginap-nginap hotel, mau terima tamu siapa lu? Anjing mulutnya, binatang. Ya udah. Gak ada ya, nginap-nginap hotel ya. Ya udah. Ini kenapa hilang gambar gue? Ya lu pencet apanya? Itil. Malam minggu aku sampai
ketemu. Mana gambarnya? Gak tahu. Entah apa yang kau pencet, ah. Repot kali kau. Entah apa-apa yang kau pencet, ini. Kau entah mana-mana. Ih, kur-kur. Kenapa kita... Ini gimana ini? Oh, ini ada lagi. Coba lihat, Bang. Kok nggak ada bedanya, Bang? Hah? Oh, belum, Bang. Nggak apa-apa, belum. Biarin. Nanti lama-lama dia ini ngecil kok. Apa sih? Ti, Bu Nani mana, Bu Nani? Ini salah, ini gue duduknya di sini, gue nggak bisa duduk di sini karena ini backlight, bodoh. Buka koper di atas. Tia, ayo gue cek makanan dong, Tia. Itu baru nyampe dari, itu baru turun dari airport langsung di rumah. Iya. Ya Allah, jadi baru nyampe langsung gitu dari airport. Hah? Berapa jamnya? Berapa jam? Apanya berapa jam? Penerbangannya berapa jam? Apa bedanya ini, Tia? Hah? Nanti Bunda kalau ke Jakarta, Bunda harus makan ini nih. Pisang goreng Bu Nani, enak kali. Iya. Pisang goreng madu, enak banget. Ada juga cimpedak. Coba nengok kamar Bunda kalau Bunda nginap di sana. Gimana bentuk kamarnya? Awas kalau orang jadah ya. Kan lo sekamar sama gue. Aduh alamat, dingin bener. Aku gak mau dingin-dingin. Aku gak mau pakai AC. Aku gak mau pakai AC. Bunda udah bosan dengan dingin. Aku kalau kumatikan semua AC. Ini kamar Bunda. Aku gak pakai. Kok kan pakai AC? Aku gak mau pakai AC. Kamar Bunda. Aku gak mau sekamar dengan kau. Jangan pakai AC ini ya. Ini kamar Bunda. Ini kamar Bunda. Hei, ya udah, ini kamar Bunda. Aja. Tapi Bunda tidurnya bukan di sini ya. Jangan kurang ajar. Nih, di sini. Udah tahu aku, binatang kau memang. Kusumpahin kau, mau. Kusumpahin jempol kaki kau 1000, mau. Nanti Bunda bangun pagi, kan Bunda kan kalau orang udah tua kan harus dijemur. Nah, ntar di sini dijemur. Orang gila. Kok pikir Bunda ini cacat? Eh, kalau udah nenek-nenek mah mesti dijemur, Mak. Alah, mulut kau. Kayaknya Bunda belanja beli beras. Deh. Makannya. Malam minggu, aku malam minggu mau makan daging. Daging ayam. Daging ayam, itu daging ayam, masaknya pakai ayam. Ayam daging. Bikin ini gimana bikinnya? Daging ayam, itu daging ayam. Ini laundry. Ayam, daging. Itu, koper buka deh. Coba buka koper. Kamu tau gak bentuk kotor kamu gak bisain? Daging ayam, daging. Diam, nyanyi, diam. Hah? Daging ayam. Mau. Ini isinya cimpedak, Mak. Apa itu? Cimpedak kayak sejenis nangka. Cimpedak itu ya? Oh, buat cimpedak ya? Mm-mm. Gede bener bibirnya. Apa itu, Bang? Gila makan aja si Ivan ini. Rakus. Oh, rakus. Bagus kok, Bang, tapi. Nah, maksudnya natural, enggak kayak bencong. Iya. Itu satu. Tapi dia kan kecil, tampaknya kan enggak dipotong. Itu perlu waktunya. Sabar, harus sabar. Mana kalau gini orang enggak kelihatan gimana-gimana. Tapi kayak apa sih yang rubah gitu? Anakku habis operasi hidung, Mak. Siapa? Coba nengok mukanya. Enggak usah lo lihat mukanya ngapain.
operasi di mana? Emang lu siapa? Lu mau lihat-lihat. Lu oke okay banget. Waalaikumsalam. Makan apa sih? Mana hidungnya? Mainan di bawah enggak, Ma? Enggak kan? Kangen dia sama aku. Hai, hai, hai. Hai, Mami. Hai, Mami. Ma tuh, Korla, Ma. Halo. Mami. Mami sayang. Hai. Korla, kamu tuh hebat sekali ya. Hah? Hebat sekali ya. Paling terkenal seluruh Indonesia ya. Amin. Waduh. Amin. Kalah deh, Ivan. Kalah Ivan Gunawan. Hei. Ivan mah tetap juara. Maknya bandit. Ma, ini anjing aku kasih nama Cynthia. Masa sih? Iya. Cynthia. Ah, yang bener. Cynthia Korla namanya. Eh, itu udah aku kasih. Ayuh, cakep banget. Cakep banget. Kamu nggak jadi ke sekolah tadi? Jadi. Sekarang main. Kayak dia lupa sama aku deh. Oh iya. Kemarin bunda nyanyi bakso tuh nadanya kayak mana sih? Lupa deh. Bakso gimana? Yang bunda nyanyi bakso Ivan. Kayak mana? Lagu apa itu nadanya ya? Enak kayaknya itu. Ada teh botol di Ana. Ini dikasih nih dari ada teh botol di Indonesia. Makan. Mau Bu Nani mah? Aku nggak kuat, kayaknya aku mau mandi deh. Ya udah mandilah kau, tahu kan sampai kemari. Biar tetap live apa enggak, Mak? Suka kau lah, gak usah. Biar aja live terus, lek. Hah? Lep aja terus. Ntar orang lihat aku mandi. Udah, iya. Ya udah aku out dulu, ntar aku live lagi 15 menit. Bunda juga mau masak daging dulu. Yuk. Tapi Bunda mau jalan masak, mau belanja, kayak mana lepnya? Malam minggu, aku malam minggu. Bunda, lap terus dong. Ipanya mau mandi. Udahlah. Bunda mau mandi dulu ya. Bunda mau belanja dulu. Mau beli daging. Bunda mau belanja. Aku mau mandi dulu ya. Ih, bersihnya rumahku. Ih, bersih kali rumahku ya. Rumahku bersih loh. Matikan lampu ya. Jangan sok banyak duit ya. Jangan sok banyak duit.